dari kabupaten itu kan lebih besar lagi Pak. Dan kemudian apabila doa tersebut benar-benar kepada golongan tersebut, saya insya Allah yakin dan saya akan sampai kepada yang dituju Pak. Dan tanggapan kita ialah apabila ada orang yang mengabaikan, maka dikatakan dia adalah seorang warga yang apatis, tidak peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Terima kasih. Iya. Dibaca nggak doa itu? Kalau saat ini memang cuma baca, misalnya membaca pesannya, tapi tidak mendoakan. Ya itu Pak, tergantung orang Pak. Ada orang. Nah, kalau Anda. Kalau saya pribadi Pak, saya kenali dulu Pak. Kalau berisi ancaman dan itu membuat saya takut, saya nggak akan membaca Pak. Tapi kalau itu hanya soal kajakan, kalau baca yang nggak masalah, tapi itu memang dia baik Pak. Dan itu kalau dia itu baik atau itu mengancam Pak. Kalau dibaca jelas dibaca. Dibaca. Maksud saya kalau isinya itu ini sebuah doa, kamu doakan tidak? Jelas Pak, saya doakan Pak. Jelas doakan. Jelas Pak. Kenapa didoakan? Karena saya cukup dulu ya pelatih terhadap agama saya sendiri Pak. Kalau agama saya itu ketemu mungkin saya diam Pak. Mungkin saya nggak bisa dibantu dengan materi atau hal lain, tapi saya sangat tidak mustahil kalau tidak bisa bantu dengan doa. Terima kasih. Tadi disebutkan kamu duta anti narkoba. Iya Pak. Betul. Apa yang dilakukan saat ini setelah menjadi duta anti narkoba? Karena saya punya setiap tahun saya punya 150 duta anti narkoba dari Pramuka. Ya. Kalau saya Pak itu duta kampus anti narkoba di bawah menangani dari BNN Provinsi Jambi Pak. Oh. Iya. Kerjanya. Dan Bapak pun juga sempat komentar, tapi bukan saya, tapi cuma datang di acara kami Pak. Kerjanya apa? Kerja kami setelah itu Pak, kami mensosialisasikan itu P4GN Pak kepada masyarakat melalui pendekatan secara emosional Pak. Kenapa? Karena pendekatan secara emosional justru itu jauh diberikan di para pendekatan secara tidak langsung Pak. Namanya mungkin dalam bentuk teks atau berita-berita yang mungkin masyarakat hanya cuma terbaca tapi tidak mengabaikan seperti itu Pak. Jadi kami langsung datang ke tujuan, kemarin sempat pergi ke Pulau Panggang, langsung datang ke ada namanya sekolah sampah Pak. Di situ, di Pulau Panggang itu, masyarakat banyak sekali yang kehilangan pekerjaan gara-gara eceng gondok Pak. Karena gara-gara eceng gondok, mereka tidak punya skill pekerjaan dan akhirnya memang mereka itu adalah menyebarkan atau menjadi kiri narkoba Pak. Itu Pak. Kenal dengan sabu? Sabu kenal? Kenal. Gimana rasanya? Dampaknya apa? Dampaknya bisa membuat orang menjadi lebih bersemangat. Jadi efek sabu ini ada sisi positifnya dan negatifnya Pak. Sisi positifnya bisa menjadi lebih semangat, bisa menjadi lebih berbahaya. Lalu ganja, efeknya apa dan bentuknya gimana? Ganja itu dulu Pak, pada tahun salah berat dari kalau yang sekarang itu dulu Pak. Zaman now itu bisa jadi filter rokok itu bisa Pak. Gampangnya. Sekarang membuat mereka menjadi halusinasi dan merasa lebih nyaman Pak. Terkait dengan media sosial, hadiahnya besar loh ini. Terkait dengan media sosial, pegang apa saja saat ini? Kalau yang saya pegang Pak, pertama Facebook, Instagram, Twitter udah lewat. Cerita Instagram misalnya. Apa yang kamu rasakan positif negatifnya? Positif saya pertama khusus untuk Bapak saya lebih tahu apa kinerja Wali Kota Jambi. Bangga hati. Karena
Berapa? Dengarkan lagu sama-sama kita bernyanyi, silakan. Yang pulang dulu, ya. Yang pulang dulu masih ada hadiah, ya. Masih ada hadiah, masih ada dua acara lagi. Dan kita jeda dulu sebentar. Silakan.